Iya, oke Mirsa. Seperti biasa Mirsa, kita masih di titik spot yang sama ini. Kita mau berburu badar lagi Mirsa, rutinan seperti biasa lah. Enggak ada yang perlu diceritakan lagi. Kemarin kita dapat 3 kecil-kecil. Modalnya 2 Mirsa. Tapi enggak apa-apa. Oke, langsung prepare aja. Habis itu langsung kita lempar. Oke Mirsa. Udah kelempar. Tinggal kita tunggu seperti biasa Mas. Ini sambil kita bikin kopi sama nyemil-nyemil Mas. Enggak lupa kita bawa camilan banyak banget nih Mas. Gorengannya beli 30.000. Tuh, ada martabak. Wes. Pokoknya mancing enak Mas ini. Oke lah. Kita tunggu aja mudah-mudahan malam ini dapat hasil yang melimpah Mas. Oke, kita tunggu dulu mudah-mudahan cepat bunyi itu belnya. Mbok, jadi kayak ngene terus kok. Wah, bunyi-bunyi Musa barusan. Wah, enak isine, Wi. Rasa ra. Wah, lah iki. Oh, iya. Boleh. Belum lama Mirsa, masih sekitar piro apa nek 10 menit urung enak lho. Enak. Sebentar tok. Barusan lempar ini. Jiranku bangen iki, weh. Masuk. Ya, ora kediri tek. Penting ngelawan, Cos. Wah, rakitanku anyar lentrun ngendun. Wah, efektif ternyata. Wah, pemirsa, perolehan pertama. Nyantol hitok lah. Oke, pokok kon dhuwur ngono lho. Mantap, Cos. Eksekutor kita Mas Mundrun, pemain utama Mirsa. Ya. So, oke Mirsa, langsung kita beresi aja ini. Habis itu langsung kita lempar lagi Mirsa. Wih, mantap Mirsa. Barusan datang langsung disambut satu ekor Mirsa. Size-nya enggak gede tapi lumayan lah, pertanda bagus nih Mirsa. Tapi cuacanya ini Mirsa enggak begitu bagus ini. Gerimis-gerimis nih dari sore tadi. Tadi aja ragu mau berangkat panda gitu soalnya takut nanti kalau sampai sini hujan deras kan bingung kita. Meskipun ada ini tempat neduh tapi tetap basah. Ya paling murah kena guyup. Oke Mirsa, kita lanjut aja, kita tunggu mudah-mudahan belnya cepat bunyi lagi. Oke, lanjut Pak. Wah, bunyi lagi Mirsa, punya saya lagi. Ya yes. Eksekutor kita Mas Mundrun. Wah, aku tak dari tukang syuting aja Mas. Kita strike kok. Oh, iwak. Duh, wah masih poteng loh. Kena pura tapi. Munine koyo ngono mesak arep ra kena. Wah. 2 ekor Mirsa. Eh, jat. Mantap. Yo. Ketok pura ini. Mantap Mirsa. Udah naik 2 ekor loh. Belum 1 jam kita di sini. Mantap. Biasanya 3 jam baru ada respon. Ini baru datang udah 2 ekor. Jos. Ya Pak, mantap. Kita lanjut. Suaranya kencang banget Mirsa. Alon Mas. Aja disebat Mas. Dingone Mas. Wah, kenceng banget loh Mirsa suaranya tadi. Wah, jendel lagi drone. Iya. Wah, gede nih Musa. Asli gede nih. Eh, tapi sayangnya rakyat ketok loh, rasa meduk aku. Tapi kudu meduk lagi. Saat jadi ini suara. Wah, masalah babon. Hati-hati drone. Hati-hati. Wah, gede Musa. Meduk aku. Sama ini dancok. Abad ya. Wah, gede Mirsa. Jangan babon Pak. Rekor tenan lagi. Anjim. Dren. Andres. Jiko HP Dren. Kok naik tak jikone. Nengisar anu tak jikone Dren. Wah, ini Mirsa. Se action se no. Lah, urung ketok iwake miring no. Nah. Jangan gede lagi.
sak pacung lho ukurane. Mantap, mantap. Mantap. Wah, jagal-galan, galu-galan. Oke, Musa, kita tutup dulu ini. Kita lanjut. Beres-beres tadi masih bikin kopi soalnya. Oke. Oke, Musa. Kita mau geser ini, Musa. Ke jembatan itu, tempat yang kemarin itu. Nih, di sini perolehan 3 ekor, Musa. Satu babon tadi, wah gede beneran itu, Musa. Wah segini. Wah, kayaknya bisa lebih ini kalau tangan saya kan kecil nih soalnya. Ya oke lah, langsung kita pindah sana aja. Mudah-mudahan di sana nggak bisa juga, bisa di sini udah sepi soalnya. Oke, langsung cabut sana aja, langsung ketemu di sana. Iya, oke Mas, kita udah sampai di sebelah jembatan ini. Nih kelihatan nggak? Agak gelap nih kan? Pemain cadangan Mas, bukan pemain cadangan sih. Pemancing elok-elok bawang. Eh, oke Musa, langsung kita lempar aja. Mudah-mudahan ngomset kita di sini. Pemain utama kita, Musa. Mas Mondron. Ya. Udah terlempar ini. Punya saya belum. Ya, mencalonnya Mas, ya Mas. Gerimis ini Musa. Wah, cuacanya enggak mening. Tapi cuaca yang bagus buat mancing. Wah, nyapo iki. Wong kebuka. Selamat sih ora rusak umpan. Nyantol Musa. Ya. Oke. Pyok. Mantap. Oke, Musa. Udah kelempar semua. 3 set. Punya saya satu, punya Mondron dua, punyanya si Andre belum. Pemain cadangan, pemain elok-elok bawang cadangan. Oke Musa, ini kemarin di sini lebih prospek Musa, soalnya di sebelah sana tempat yang tadi itu, di sana udah tidak makan. Kita pindah ke sini masih ramai Musa, naik satu ekor, mucal satu, punya saya tidak kena. Jadi kayaknya lebih prospek. Padahal di sana udah tidak makan sama sekali, udah lama. Pindah deh jam berapa? Tengah siji ya? Tengah siji kok ya pindah deh ini. Udah sepi. Tapi di sini masih makan. Mudah-mudahan lah nanti dapat babon lagi Musa. Tadi si Mondron kan udah naik babonnya itu. Wah, gede betul Musa. Luar biasa. Oke Musa. Udah malam. Hujannya mulai turun lagi nih, gerimis-gerimis. Ikannya lambat banget responnya Mas. Kayaknya kita tutup sini dulu aja videonya. Perkelahian sementara Mas. Kita anggap sementara aja soalnya saya mau di sini dulu sebentar. Siapa tahu nanti ada. Wih, wah. Gede loh ini. Yakin gede nih. Gitu. Jadi kelihatan kecil-kecil ini yang dua ini pancing saya tadi yang dapat. Yang ini sih Mondron. Galau-galan, josh. Peningkatan Musa. Kemarin 3 kecil-kecil, sekarang potnya kok ya yo. Tak iseng loro cilik e kliwat e. Kita turunkan lagi lah. Kira mati. 4. Oke Musa, ini videonya kita tutup sampai sini dulu aja. Sampai ketemu lain waktu. Dadah.